Halo, hai, assalamualaikum. Moh, kita kejeng ketujuh, weh. 18 sampai 20 Mac. Okey, cuti sekolah tu. Jomlah balik kampung. Sempena reunion ex-staff 70-an dan peneroka Felda Jeng Ketujuh yang akan diadakan di Padang Awam Jeng Ketujuh. Terbuka kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Artis Malaysia ramai. 21 orang akan turun padang memeriahkan suasana. Zahid ada, Ana Rafali ada, Ali Maslin pun ada, Datuk Jalaluddin Hassan, ramailah. Penat saya nak menyebutnya. Semua ada aktiviti pertandingan karaoke. Ini juga terbuka kepada rakyat Malaysia. Jom kita turun Jeng Ketujuh, tunggu apa lagi? Kategori Islamik, kategori terbuka, hadiahnya sama, RM1,500 dan RM100 untuk 7 hadiah sagu hati. Nak apa lagi? Hadiah semua sudah tersedia. Jom kita pakat-pakat turun menyanyi. Ada Datuk Jalaluddin Hassan, salah seorang juri karaoke kita. Itu dia, bersama dengan pengarah projek kita, Encik Muhammad Kamal. Ramai betul yang kejut. Oh, memang ramai. Kambing-kambing comel pun ada. Ular pun ada. Jomlah, kita boleh bermesra dengan Kak Mi. Nak apa Kak Mi, ya? Assalamualaikum. Saya Raja Hazmi. Panggil saya Kak Mi saja, sebab di Jeng Ketujuh punya program ni nanti, kita Kak Mi nak jual produk Kak Mi Cun. Tengok Cun tak? Siapa nak Cun, datanglah ramai-ramai di Jeng Ketujuh pada 18, 19 dan 20. Datuk Jalal pun ada. Hai. Nanti buat apa kat sana selain meniaga? Oh, kami juga bakal menjadi juri. Juri pertandingan, pertandingan apa? Pelakon kan? Karaoke lah. Karaoke. Alah, saja je buat lawak. Ada dua sesi kami akan jadi juri. Jadi berhati-hati siapa yang bertanding masa kami punya penjurian, sebab very serious, tengok serious. Pernah masuk Jeng Ketujuh tak? Tak pernah. Jeng Ketujuh pertama kali. Itu yang excited sangat. Rasa macam, apa kata, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Yalah, macam nak tunggu air raya lah macam tu. Ramai-ramai tu Kak Mi balik bergaya ke Jeng Ketujuh. Ini dia tapak niaga karnival kita. Siapa yang nak berniaga? Masih ada lagi. Hubungi saja di Facebook. Okey, 3 hari bulan Mac, sidang media Moh ke Jeng Ketujuh diadakan di Haslam Restaurant. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan cukup lancar. Apalagi Moh kita lah ke Jeng Ketujuh. Ramai-ramai turun padang dari pagi sampai ke malam. InsyaAllah, jumpa di sana. Moh weh. Salam hormat dari saya, Syahrizal Mahmud. Assalamualaikum. Bye-bye.